semuanya, untuk listener, jumpa lagi ya sama aku Wulan Indriani. Dan di segmen kali ini tentunya aku juga gak sendiri seperti biasa. Aku juga sudah bersama dengan musisi yang udah kita tunggu-tunggu. Ada Kak Kevin Burn, yay. Halo Kak Kevin. Halo. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Ini kayaknya lagi di rumah ya, lagi santuy gitu atau gimana sih? Iya, lagi di rumah. Kebetulan lagi di rumah aja. Oh, oke. Okay. Luis mana Luis? Kok gak kelihatan sih? Luis. Kok tahu nih? Iya dong. Kesayangan banget gitu ya, Kak ya. Kemana-mana selalu ada gitu ya. Iya, cuman kan kemarin baru gak ada kan. Oke. Ya, BTW... aku mau ngucapin dulu congratulations Kak Kevin buat singlenya Bukan Kamu yang juga tentunya aku udah dengerin MV-nya juga. Wah, itu keren banget sih. Ntar kita bahas ya. Oke, siap. Oke. Dan faktanya juga nih, Kak Kevin ini sering banget kan kayaknya olahraga, kayak apa ya, hidupnya itu sehat banget gitu loh. Kalau hari ini olahraganya udah apa nih? Hari ini belum, hari paling nanti sore. Oh, sengaja skip atau gimana? Paling biasanya sih nge-gym sih. Oke. Nge-gym. Emang kalau kebiasaan, kalau sehari-harinya olahraga terus nggak olahraga tuh rasanya ke badan gimana sih, Kak Kevin? Malah jadi sakit. Oh gitu ya? Malah jadi, apa namanya, jadi gimana ya? Jadi gak enak aja gitu buat. Oke. Bukannya biasanya kalau orang abis olahraga itu kan kayak kram-kram gitu dan harus butuh recovery gitu loh. Benar. Itu juga sih. Tapi kalau udah itu kan after exercise-nya. Tapi kalau misalkan udah lama nih nggak olahraga, malah akhirnya biasanya tuh jadi cepat sakit. Oh iya. Oke. Kak Kevin, sebelum nanti kita kepo-kepo ke singlenya yang Bukan Kamu, aku sebenarnya kepo sama perjalanannya Kak Kevin ya, karena yang aku ngerti itu kan Kak Kevin sebenarnya juga model, terus juga nyanyi di wedding, dan tiba-tiba banget nih bikin single gitu. Gimana sih ceritanya? Ya, jadi ya emang bener sih, emang dari awal itu kan emang terjunnya di model-model dulu ya gitu kan, di model search dulu gitu, apa namanya, jadi ikut talent divisi gitu-gitu juga sih gitu. Terus akhirnya mulai bentuk band gitu, udah gitu baru main di Sweet 17 sampai masuk ke wedding gitu, bentuk tim juga untuk wedding gitu. Oke. Terus sampai akhirnya bikin single sendiri gimana ceritanya? Nah, sebenarnya aku tuh kebetulan emang suka nulis lagu juga gitu kan. Oke. Suka apa, emang akan bakal one day emang bakal ini sih bikin single gitu emang dari dulu. Jadi kebetulannya kemarin ini aku kontakan lagi sama yang adalah produser dari lagu ini, Bukan Kamu, Mas Didi. Gitu kan, kemarin ini kita ngobrol udah lama juga nggak ngobrol gitu kan, ternyata ya ada lagu lah gitu kan, dan akhirnya didengerin ke aku, akunya suka gitu, terus ya udah gitu di ini aja lagi gitu, di apa, di karyakan aja gitu kan, gitu kan. Lagunya dikasih ke aku, dan akhirnya jadilah karya ini. Ya, kalau dari perjalanan sendiri kayak dari model sampai sempat juga bikin band dan juga gabung di wedding organizer gitu kan, terus akhirnya bikin single, sebenarnya interestnya sendiri di musik ini karena apa sih Kak? Atau mungkin ada background gitu dari orang tua atau keluarga yang emang udah musik banget gitu? Nah, iya sih, karena orang tua kan juga emang suka musik ya, suka denger musik, jadi penikmat musik juga gitu. Terus kakakku kan juga yang beda 10 tahun sama aku ini, dia juga emang ngeband juga gitu, nyanyi juga. Jadi aku kecil tuh lumayan terinspirasi banyak gitu dari kakakku sendiri gitu.
yang manggung-manggung kafe-kafe gitu kan. Akhirnya lumayan lumayan ini gitu, lumayan apa sih kayaknya asik nih kalau misalkan aku juga ngeband-ngeband gitu buat apa terjun ke musik sendiri gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kalau emang dari orang tua jelas support ya. Soalnya kan emang ada basicnya buat musik gitu. Nah, kalau dari yang lainnya, kalau yang dari yang lainnya, support sistemnya dari mana aja nih? Dari lainnya itu dari dari paling sih dari teman-teman sih, dari teman-teman, dari sahabat gitu aja sih. Kan aku kan juga bentuk tim bandku ini kan juga timnya banyak ya gitu kan. Dari awal bentuk Soul 17 ini kan biasanya masih band biasa, dan akhirnya mulai ke wedding dan diperlukan kayak tim yang besar gitu kan, sampai kayak band aku, dari akustik band sampai nanti mini orkestra, mini chamber, sampai akhirnya semi orkestra gitu. Jadi emang banyak didukung sama teman-teman juga, teman-teman musisiku juga gitu dari waktu itu buat itu di Bandung gitu. Bandung, asalnya kan aku kan dulu tinggal di Bandung. Lalu akhirnya di bekerja sama gitu kan, di linknya kebuka, akhirnya bisa masuk ke Jakarta gitu. Wih, tentunya perjalanannya nggak singkat ya, jadi semuanya emang by proses gitu, keren. Oke deh, kalau kita ngomongin soal singlenya sendiri nih, Kak Kevin ya, single Bukan Kamu, sebenarnya apa sih, ada cerita apa sih di Bukan Kamu ini, nyeritanya soal apa gitu? Nah, Bukan Kamu sendiri itu nyeritanya tentang tentang seseorang gitu kan, tentang kisah hidup seseorang. Yang dia tuh mengalami apa ya, dia merasakan seseorang yang telah menjadi pasangannya itu kira-kira kayaknya tuh kurang tepat gitu kan, kesannya kayak kurang tepat, dan akhirnya selesailah sudah gitu kan, dan dirasakan emang bener gitu ternyata yang selama ini tuh diharapkan menjadi kekasih hati gitu ya, dan ternyata itu bukan dia gitu, bukan kamu itu yang diharapkan ternyata. Gitu. Kayaknya akan banyak banget orang yang relate ya, karena memang biasanya ketika kita udah proses PDKT gitu kan belum tentu nih orangnya gitu loh. Ya enggak sih, Kak? Iya, itu dia, makanya kan kadang-kadang relate banget sama sekarang-sekarang kan. Kayaknya kita udah kayak ngarepin banget nih orang bakal begini, bakal begitu kan gitu. Namanya kan kita manusia kan boleh berharap, boleh berini dong gitu, tapi akhirnya ternyata dengan apalah gitu kan, kadang-kadang orang tuh tiba-tiba, loh kok gini ya, gitu. kecewa deh, gitu gak jadi deh. Gimana meskipun agak sedikit jahat sih sebenarnya. Iya. Kak Kevin, kalau dari cerita proses pembuatan lagu ini, boleh dong sharing ke kita, ke listener, gimana sih prosesnya? Mulai dari mungkin ditawarin itu ya lagu ini gitu ke Kak Kevin, sampai akhirnya produce, sampai rilis. Iya, dari waktu itu kan aku emang sebenarnya ini emang pingin beberapa karya yang pingin dikeluarkan, cuman ini kita mau keluarin satu dulu gitu dengan lagu yang adalah, ya kebetulan kan ini pop ballad ya yang dikeluarin dulu gitu. Jadi lagu ini sendiri juga penulisnya adalah Rizky Avi dulu dan juga Ryan Christiana juga, jadi salah satu jebolan Avi juga yang menulis lagu ini. Jadi aku juga sangat sangat bersyukur juga gitu kan, bisa dikasih kesempatan untuk bawain lagunya dia juga gitu, dan juga produser lagu ini kan juga Mas Didi Nur gitu kan, yang emang bisa boleh dibilang banyak artis-artis besar lahir dari beliau gitu kan. Banyak orang-orang yang luar biasa juga yang terlibat gitu, kayak misalkan vokal direktur aku dibantu sama Mas Bowo Soulmate, lalu backing vokal aku dibantu sama Nania Yusuf, Nania Idol gitu, terus untuk mixing mastering aku di mixingnya tuh di Bari Maeswara di Tukasa Studio,
Lalu mastering aku di Dimas Pradipta gitu. Lalu akhirnya untuk digital platform dan digital media aku bekerjasama sama Rans gitu. Itu juga kebanggaan juga ya waktu itu ya. Sempet gak dapat respon dari Kak Gigi sama Kak Raffi gimana waktu dengerin apa lagu ini? Iya, karena waktu itu kan emang kebetulan Mas Deddy Nur lagi berkunjung kan, lagi jengukin Rayanza kan gitu. Ternyata emang ternyata mereka chit-chat gitu kan, mereka ngobrol, ternyata maksudnya lagi kerjaan apa gitu, maksudnya iya lagi ini ada project ini, penyanyi pendatang baru, cerita kayak aku siapa ini kan. Terus itu didengerin lah gitu kan lagunya gitu, materinya, dan ternyata tuh Kak Gigi tuh suka banget gitu. Terus makanya Mas Riri tuh katanya nanya gitu kan, ini Gigi bener suka nih, bener suka gitu. Ya udah langsung ini apa namanya, langsung di ini kan, akhirnya kita kerja sama. Iya sih Kak, apalagi kalau ini ya, menikmati musiknya. Kalau aku nih biasanya di kamar atau di tempat sepi, apalagi pas sama nonton MV-nya, nah itu baru dapet banget deh itu. Rekom banget buat listener ya yang mau dengerin bukan kamu. Coba deh, bener-bener sendiri itu, wow, udah dapet itu. Okay. Dapet. Kak, kemudian untuk MV-nya ya, ini juga dipilih di Turki ya nggak sih? Di Turki ya? Bener, di Turki. Okay. Ada apa dengan Turki? Kenapa harus memilih Turki? Jadi sebenarnya juga ke Turki itu tidak direncanakan untuk syuting video klip sebenarnya. Jadi waktu itu aku ada tugas juga ke sana, itu kebetulan sambil jalan-jalan juga. Tapi pas udah sebelum berangkat itu kan emang kita, aku dipertemukan dengan Mas Didi itu setelah sekian lama itu, maksudnya ketika aku belum berangkat itu ceritanya. Itu kira-kira sebulan sebelum lah gitu. Lagunya sudah mepet banget gitu. Terus pas udah denger lagu itu, ya udah rekaman aja ya udah gitu. Tapi ya base dari Turki ya Mas, karena aku ada tugas ke sana gini. Terus udah gitu paling rekaman habis Turki. Jangan rekamannya sebelum Turki aja biar nanti video klipnya bisa bikin di Turki kan. Sekarang gini. Tunggu. Waduh, ini gimana nih? Bikin video klip di luar negeri. Maksudnya kan kalau Mas Deddy Nur sendiri kan emang udah banyak video klipnya di luar negeri. Dari dulu, dari zaman Yovie Nuno dan gitu. Cuma maksudnya kan aku sendiri kebetulan ini belum berangkat tuh bentar lagi loh, ini berapa minggu lagi bulan depan gitu kan. Ya udah langsung aja di ini, langsung dikebut gitu kan. Tadi juga emang Mas Didi sendiri mau berangkat tapi ada halangan karena ada kemarin juga kan abis ada tugas lain lah gitu, ada tanggung jawab lain gitu, jadi Mas Didi Nur gak bisa ikut. Jadi itu akhirnya, akhirnya minim aja gitu, dengan yang emang udah ada, dan aku cuma bawa satu videographer doang, video kamera, satu kamera gitu. Sama, ya gitu, yang lainnya cuma dibantu-bantu, cuman ya, ntar di, kru-krunya minim gitu, gitu di setiap, nggak ada mood boardnya juga, pokoknya Mas Deddy cuma bilang di sini tuh bagus nih fotonya nih, oh pokoknya cari yang ini tuh di mana ya, kita bosen-bosen. Ini tuh di mana, ini jembatan apa ini gitu kan. Aduh, pas lihat di web, oh ternyata di Google, oh ini tuh jembatan ini namanya. Terus kayak hunting-huntingnya tuh kayak hunting-hunting tempatnya tuh bener-bener yang apa namanya, dadakan banget gitu. Jadi sama juga kan, kita juga ke sana kepikirannya kan, oh ini nanti pengen syuting di sini gitu kan. Pas udah ke sana ternyata, oh kok lain ya gitu kan, kayaknya ini gede banget ya ini, kayak gitulah, kayak ini kayaknya harus gimana gitu, ini jadi kayak banyak ini. Jadi akhirnya kita banyak tempat yang kita ambil gitu untuk stok, malah jadi kebanyakan gitu kan stoknya. Jadi pas udah di Jakarta tuh udah pusing milihnya kan, aduh yang mana ini. Aduh, jadi justru yang paling seru itu sebenarnya pas waktu pembuatan MV ya, dengan satu kameramen gitu, dan konsepnya sebenarnya belum mateng gitu, tapi jadinya konsepnya tuh kayak belum. Kalau kita kan kalau kita mau shooting di misalkan di Jakarta atau di mana gitu kan, kita udah langsung board kan gini-gini gitu. Nanti ke sini, ini nanti pokoknya
Kevin lihat ke sini, sini di depannya ada cewek misalkan gitu-gitu lah ya, kayak nanti gitu. Pokoknya itu kayak pokoknya gambarnya yang syuting di sini gitu. Oh iya oke di sini. Apa dia pokoknya gini gitu. Oh iya. Aduh. Ya, oh ya tapi ya karena di sana itu emang udah bagus gitu ya. Jadi emang enggak susah sih untuk nemuin tempat-tempat keren gitu kan. Jadi iya. Nah, itu jadi kebanyakan yang bagus jadi akhirnya hmm. Gitu gitu, aduh ini kayaknya mau dimasukin semua gitu kan, akhirnya jadi pusing. Tapi akhirnya gak gitu, akhirnya jadinya ya apa namanya, syukurnya juga emang bagus juga, lumayan untuk bisa menghibur lah ya di sekarang juga kayaknya orang dimanjakan dengan udah langsung virtual nih, jalan-jalannya jalan-jalan virtual gitu. Jalan-jalan virtual. Bagus nih gitu. Oke. Ya, jadi kalau dengar dari ceritanya pembuatan MV, wah benar-benar strugglingnya itu luar biasa ya, dengan cerita yang kayak gitu serba dadakan dan lain sebagainya. Nah, iya. Terus kalau dari versinya Kak Kevin ya, dari semua itu ada nggak sih part yang benar-benar unforgettable moment banget gitu, yang aku nggak akan pernah ngelupain yang bagian ini deh gitu. Ini ada sih, tapi agak-agak memalukan sih. Gimana? Boleh dong sharing. Jadi ada satu part, ini gak apa-apa ya, ini kan podcast kan ya. Jadi aku tuh waktu itu lagi syuting. Terus emang ada kan kita, aku bawa satu koper tuh pakaiannya banyak tuh kan. Yeah. Jadi emang buat 12 hari, 13 hari gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada satu celanaku itu, emang aku mau pakai yang pas di sini karena nanti di Kapadokia kira-kira apa namanya ya, warnanya kan warna-warna pasir gitu kan, warna pasir gitu. Jadi aku bawa nih, siapin satu celana chino warna coklat gitu, aku bawa gitu kan. Terus udah gitu pas lagi aku ya kita ambil syuting pagi subuh gitu, karena kita mau ngejar balon gitu kan. Ngejar balon, tapi di hari pertama itu kita nggak dapat balon karena anginnya tuh apa yang namanya, anginnya itu kencang, jadi tidak dapat izin dari pemerintah untuk terbang balon di hari itu, jadi kita harus nunggu sampai hari berikutnya besoknya. Tapi ya di hari itu pun kita akhirnya nggak dapat balon, kita cari spot lagi, akhirnya kita jalan tuh di kota Goreme gitu, kita jalan di kota-kotanya lagi sepi banget gitu, karena masih pagi, masih subuh, karena kan kita balon itu kita harus standby dari jam 4 pagi kan gitu. Subuh itu kita udah standby nungguin balon, yang waktu itu udah bangun pagi-pagi subuh-subuh nggak dapet juga gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita pagi-pagi itu kita jalan-jalan gitu kan dengan kota-kota yang ya dapat sih moodnya gitu kan. Subuh-subuh itu, nah tiba-tiba tuh pas ya kita syuting, ngambil, terus udah gitu, tiba-tiba tuh, ngeliatin aja kan, gitu kan, hasilnya gitu, ayo udah gitu, karena itu tadi gitu, minim kru, kan waktu itu juga, misalnya kan aku 3 nih, karena ini, apa namanya, satu tuh stylistku, okay. Waktu itu dia gak ikut yang di hari itu, dia lagi kecapean tadi malam gitu, jadi dia, aku cuma berangkat sama videograferku doang, satu kameramen. Udah gitu lucunya gitu, kita berangkat udah gitu syuting lihat di video gitu kan, di kamera hasilnya kok sana gue bolong. Ini serius apa gimana kan? Jadi ada bagian yang emang jadi sama dari tadi pagi itu tuh kita ngambil itu ada bagian sana bagian belakang robek gitu, terus kayak gitu, kayak lu nggak lihat gitu, gila berapa kali banget, oh iya men, gue nggak tahu, gue juga ya, nggak kelihatan iya sih, tapi pas udah diperhatiin tuh, pas bagian aku lagi jalan, ada kan di scene pertama tuh kan aku dari atas tangga itu kan, karena tuh kan, nah pas aku lagi naik itu kelihatan banget gitu kan, ada robek. Maksudnya kan walaupun nggak kelihatan, tapi kan kalau dia di zoom diperhatikan gitu, maksudnya ini robek gitu kan, memalukan sekali gitu kan. Terus kayak gila, ini lumayan loh gitu, akhirnya jeng, jadi itulah. yang lupa itu sebenarnya itu sih, karena itu, dan itu aku masih pakai celana itu di scene yang awal itu, aku masih pakai, cuman nggak di shoot karena diambil bagiannya yang atas. Terus ada gitu yang jauhnya gitu. Celananya masih ada nggak sih?
Aku ada kelihatan di paket sana itu warna coklat, cuman kelihatan aja karena emang udah pokoknya lu ambil yang gak kelihatan ya, yaudah. Saking stylishnya tuh, iya lagi kita kan ya gitu kan, namanya juga emang apa namanya minim preparation, tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk inilah ya, untuk bisa ini. Cuman ya lucunya aja gitu sih, cuman, aduh gila ini ternyata, karena mungkin kan aku bawa pakaian atau didedet-dedet kan, atau gimana, sampai mungkin itu ke stres di dalam koper, ketarik atau gimana, sama tunangnya apa gimana, gak ngerti. Gue tuh jadi ada robek gitu, mungkin akunya ini, aku juga mungkin gak ngecek, itu lucu banget sih, ini parah banget, gila, gue memalukan. Ternyata ya, ada kejadian selucu itu loh, di balik pembuatan MV, bukan kamu. Kayak itu tuh, orang bisa lihat video klip sekeren-keren itu, tapi gak tahu itu ada sesuatu di balik. Itu kalau kita zoom-zoom kayaknya akan kelihatan deh. Enggak, udah di Oke. Berarti ya Kevin, setelah kita ngomongin ini tadi, next kira-kira mau ada karya apa lagi sih buat di persembahan teman-teman ya, setelah juga melahirkan Bukan Kamu, next sudah ada apa nih yang disiapin? Next ini sekarang sih ada, tapi sekarang masih fokus untuk promo dulu, untuk ini kita fokus satu-satu dulu sih gitu. Tapi ada sih. Untuk di yang berikutnya sih, didoain aja mudah-mudahan lancar aja gitu. Amin, ya amin, semoga saja. Pastinya lah kita nunggu nih karya-karya selanjutnya ya setelah Bukan Kamu. Nah terus aku kepo deh jadinya. Kalau ngeliat Kak Kevin tuh kan sebenarnya talentanya gak cuma satu, gak yang cuma musik doang gitu kan. Ada model gitu. Nah sebenarnya apa sih yang bikin nge-push Kak Kevin buat okay, aku mau belajar kayak gitu. Gak apa namanya, kayak gak gampang puas gitu loh. Mungkin bisa dicontek juga nih buat listener. Kalau aku sih apa ya namanya, untuk apa namanya, passionku sendiri emang di musik gitu kan. Jadi emang pas waktu aku emang udah bentuk tim untuk di event dan di wedding gitu, aku emang apa namanya, emang dimulai dari satu start dulu gitu kan, start dulu dan ke depannya tuh emang karena emang aku emang passionnya di musik gitu, aku emang pingin fokusin juga, aku nggak mau lupa kalau aku bikin tim, tapi aku as penyanyi gitu, as singer, aku gak mau lupa juga disitu, jadi kayaknya aku harus buat satu karya gitu, untuk ya istilahnya, emang aku harus punya satu karya gitu, mau okay. Sebanyak gitu, maksudnya aku emang pingin bikin satu karya gitu, jadi makanya dorong aku untuk emang wah ini pokoknya harus jadi nih gitu, yeah. Harus jadi gitu dengan apa namanya, dengan hati juga gitu, dengan full hearted juga gitu, jadi okay. Ini yang syukurnya aku dipertemukan juga dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang luar biasa juga gitu, aku juga bersyukur gitu. Jadi sih itu sih paling kalau. Iya, mantap. Kak Kevin, kalau balik lagi soal dukungan orang tua ya, yang selalu ngedukung dan doain Kak Kevin gitu, dan Kak Kevinnya sendiri yang emang effort banget gitu kan. Ada nggak sih Kak mungkin advice dari orang tua atau mungkin kata-kata dari Kak Kevin sendiri yang benar-benar dipegang prinsip lah, ibarat kata prinsip apa, prinsip hidup buat di apa ya, berkembang di musik itu apa sih Kak? Aku almarhum mama sih, almarhum mamaku okay, emang apa sih namanya, selalu terngiang-ngiang gitu ya. Selesaikan apa yang dimulai gitu. Itu aja sih, selesaikan apa yang dimulai dan itu hanya fokus gitu kan. Jadi ketika kamu mulai sesuatu harus diberesin gitu. Jadi kadang-kadang kita keburu tergiur untuk kita cari yang lain gitu kan. Benar, dan iya sih. Akhirnya gimana supaya kita fokus dan akhirnya bisa berhasil, kita harus do it step by step gitu. Jadi kayak kita jangan langsung pingin loncat-loncat stepnya, tapi kita harus ikutin
ikutin prosesnya gitu. Jadi ya semuanya itu sebenarnya by process sih. Jadi kayak ketika emang aku harus memulai itu misalkan di model gitu, aku ya emang emang mulai di model dan akhirnya ada kesempatan untuk yang ini, itu juga kan nggak langsung aku pingin jadi penyanyi atau gimana. Jadi emang mulai aja ketika memulai apa harus diselesaikan gitu. Dan ketika aku udah mulai di entertainment atau di nyanyi itu aku emang pengen menyelesaikan aja gitu. Ketika aku berkarya pun aku pengen nunjukin bahwa ya ini tadi salah satu bentuk keseriusan aku nggak apa tetap berkarya gitu. Jadi itu aja sih gitu yang jadi berkesannya sih. Nah, ini yang perlu digarisbawahi tadi sih, kalau dari aku Kak Kevin itu orang yang ketika memulai ya udah selesaiin dan fokus gitu. Kadang soalnya kalau orang teman-teman gitu mungkin ya dari listener ini atau teman-teman yang di luar sana, kita tuh masih ada time limit gitu loh Kak. Jadi kita ngelakuin ini terus kok nggak ada ujungnya sih, akhirnya kita pindah gitu loh. Iya gitu. Jadi aku juga benar, kayak aku waktu aku buka emang aku pernah pengen berkarya buat single itu sebenarnya di 2013-2014 waktu itu. Tapi waktu itu mungkin kesempatan berkata lain gitu kan, maksudnya jadi harus ditunda sedemikian lama. Tapi aku nggak kiri ke kanan misalkan kemana gitu, aku tetap jalanin apa yang jadi passionku di musik waktu itu. Dan akhirnya ya terbukti gitu, aku dibukain jalannya, walaupun dibukain jalannya setahun, dua tahun, tiga tahun berikutnya gitu kan, at least itu ternyata itu dipersiapkan untuk yang kedepannya gitu. Jadi kita tuh jangan keburu udahan dulu gitu, belum tentu, karena ketika kita emang berjuang gitu, emang kita memang mau ini. Ini juga untuk kedepannya juga sama gitu kan, kayak aku udah keluar single kan nggak mungkin nanti udah gitu, udah bye-bye gitu kan, gak mungkin kan. Kita harus terus, karena yang di depan sana juga kita harus bisa persiapkan, harus maju untuk tetap terus berkarya gitu kan, gak tetap di sini aja gitu. Jadi itu juga memotivasi aku sendiri untuk ke depannya juga tetap berkarya gitu. Oke. Wah, banyak banget ya ini yang bisa diambil buat listener dari perjalanannya Kak Kevin tuh kayak apa sampai akhirnya bisa menghasilkan karya kayak gini. Tentunya semua itu gak instan guys, karena mie instan pun ini juga kudu dimasak gitu. Iya, harus masak gitu kan, harus pas, kalau gak enak. Kremes-kremes dong jadi ya. Oke, Kak Kevin, mungkin yang paling akhir ya, boleh gak sih nyanyi dikit gitu, kayak spill-spill ke listener gitu loh, yang belum tahu nih kayak apa, ntar, tapi jangan sampai habis, ntar kalau pengen tahu fullnya, bisalah didengarin di platform lain gitu. Oke. Raffnya aja ya kali ya. Boleh. Bukan kamu yang sanggup menenangkan hati gundahku. Rasa yang kau beri bukanlah yang ku inginkan. Tuhan, hapuskanlah ia dari hati dan kisahku ini. Biar ku sendiri tanpa cinta yang kau beri. Yeay, Kevin Byrne, bukan kamu. Betul, bisa didengerin di mana aja sih ya Kevin buat lagu ini? Ya, lagunya bisa didengerin di semua digital platform, di Spotify, di Apple Music, di YouTube Music, di Joox, di yang lain-lain semua ada. Terus udah gitu, kalau untuk denger dan nonton video klipnya, langsung aja buka di YouTube channel Rans Music. Oke, mantap. Ya,
Itulah buat teman-teman ya yang pengen tahu lebih lanjut lagunya kayak apa sih yang mungkin relate ya, dengerin lah ntar. Plus jangan lupa tonton juga MV-nya di Rans Musik gitu. Oke deh Kak Kevin, thank you banget ya BTW buat waktunya, buat aku, buat listener juga karya. Sukses selalu. Dan sehat selalu pastinya Kak Kevin, kita tunggu lah pasti pokoknya. Amin, amin. Pokok sama-sama juga, thank you. Pastinya pastinya doain aja lancar-lancar depannya biar bisa terus berkarya menghibur. Oke, dan thank you juga untuk listener ya yang udah dengerin di sesi yang sekarang aku ngobrol sama Kak Kevin Byrne, dan tungguin juga nanti obrolan selanjutnya sama musisi-musisi yang juga keren. Dan sekali lagi thank you, goodbye. Bye.